Terima kasih rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Berlintang langsung bersama saya Nur Syafiq Nasari dari Institut Latihan Perindustrian ILP Bukit Katil. Di sini kami ingin kongsikan sumbangan yang disediakan oleh pihak ILP Bukit Katil kepada petugas Barisan Harapan. Untuk itu kita bersama dengan pengarah ILP Bukit Katil, Muhammad Nur Ismail. Okey, terima kasih tuan. Okey, tuan boleh tak? Terima kasih. Tuan, kongsikan apa yang disebutkan oleh ILP untuk kita sebagai sarapan. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, Institut Latihan Perindustrian ini dengan inisiatif yang diberikan ataupun diilhamkan oleh Ketua Pengarah kita di Jabatan Tenaga Manusia, Encik Sutekno bin Ahmad Bilun, dia menggalakkan bagi semua institut yang kita berada di Malaysia ni, setiap institut di Malaysia ni ada di tiap negeri. Jadi dia menggalakkan supaya pihak institut memberi kerjasama dan untuk membantu pihak KKM dari segi penyediaan PPE. Jadi dengan itu kami mengambil kesempatan ni. Jadi kami dengan staf yang ada, warga yang ada, kami menyiapkan PPE, seperti contoh face shield dan juga incubation box dan juga untuk counter saringan. Jadi pihak sudah memerlukan perkara-perkara tersebut, jadi kami menyediakan perkara tersebut. Dan kami telah menyiapkan dari segi face shield yang pakai buang dan juga face shield yang kekal dan berkenaan dengan incubation box yang diperlukan. Jadi kami telah menyerahkan dan telah memberi kepada pertamanya hospital dan juga klinik kesihatan khususnya di Melaka. Dan ada juga di luar kawasan Melaka kita sediakan. Okey, setakat ni dah berapa banyak yang dihasilkan dan berapa kaki tangan untuk membuat ni? Kalau kuantiti yang kita sudah keluarkan ataupun kita serahkan kepada pihak KKM ni, pertamanya face shield ni yang pakai buang 1200 lebih dah kita hasilkan dan kita berikan kepada klinik kesihatan dan juga hospital. Intubation box sudah 4 unit kita serahkan dan juga counter yang mengasingkan ataupun saringan di depan di lobi. Jadi kita telah menyiapkan 3 dan 1 dalam proses, jadi kita akan hantar kepada Hospital Melaka. Jadi itulah kuantiti yang telah kita hasilkan. Setakat ni kan tempoh PKP telah dilanjutkan. So ada apa-apa nasihat tak untuk orang awam? Jadi dengan PKP ni perintah daripada pihak kerajaan. Jadi kita kena patuh dan kita kena hormat peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi untuk mengelakkan ataupun kita nak memberhentikan rantaian COVID-19 ni, jadi memang dia punya tu nasihat PKP ni, peraturan PKP ni sangat kata orang tu terbaik untuk kita menghapuskan COVID-19. Terima kasih tuan. Itu dia daripada ILP Bukit Katil. Saya kira setakat ini saja lintas langsung dari Melaka. Kita kembali semula kepada rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih Syafinas dari Melaka, satu usaha murni yang wajar diteladani oleh lebih ramai rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berkemampuan dari segi kewangan dan juga tenaga kerja untuk menghasilkan peralatan perlindungan peribadi ataupun PPE ini untuk sama-sama kita membantu kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia membantu merawat mereka yang dijangkiti COVID-19 ini.